Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ketemu kembali dalam program bimbingan belajar matematika untuk Madrasah Aliyah atau Sekolah Menengah Umum kelas 2. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video yang lalu, kita sudah membahas tentang pengertian fungsi. Juga mempelajari tentang syarat-syarat bagaimana suatu hubungan bisa digolongkan sebagai fungsi. Pada saat ini, kita akan mempelajari yaitu bagaimana fungsi bila digambarkan dalam diagram kartesius. Baiklah, kita mulai saja. Kita ambil. Satu diagram kartesius, misalkan ini adalah salib sumbunya, kemudian sumbu x ini kita jadikan sebagai x, kemudian sumbu y kita jadikan sebagai f(x). Nah, kemudian kita ambil satu fungsi, misalkan saja fx sama dengan x plus 1. Untuk memudahkan bisa kita tabelkan. Misalkan kita bikin tabel sebagai berikut. Seperti ini, misalkan saja kita isi di sini mulai dari min 1 atau min 2 di sini. Pertemuan 2 ini adalah x nya, ini adalah fx nya. Min 2, min 1, 0 satu, kemudian dua, kemudian tiga, empat, lima, dan seterusnya. Maka kita masukkan angka-angka ini ke dalam fx min 2. Di sini x-nya jadi min 2. Min 2 tambah 1 berarti min 1 min 1 dimasukkan sini jadi 0. 0 dimasukkan sini, 0 tambah 1 jadi 1. 1 tambah 1 jadi 2. 2 kita masukkan jadi 3. 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, kemudian baru kita gambarkan di dalam diagram kartesius min 2 min 1 sininya min 1 min 2 kemudian efeknya min 1 di sini berarti kemudian min 1 0 min 1 0 ada di sini 0 1 dia ada di sini. Kemudian 1 2 1 di sini. 2 2 3 4 5 6. Dari titik-titik ini bisa kita hubungkan sehingga membentuk satu garis. Maka bisa kita garis dari sini ke arah sana dan seterusnya. Ini bisa kita perpanjang terus karena tidak ada, tidak ada syaratnya sampai di mana maka bisa kita perpanjang terus. Nah seperti ini, ini bisa kita perpanjang terus sampai ke sana. Nah, inilah cara penggambaran fungsi dalam diagram kartesius. Agar lebih jelasnya, marilah kita lihat satu lagi contoh. Misalkan kita ambil satu fungsi. FX sama dengan x kuadrat min. 2x. Misalkan seperti ini. Maka kita masukkan mulai dari mana? Misalkan mulai dari min 2. Ini x-nya, ini adalah fx-nya. Min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya maka kita masukkan min 2 min 2 kuadrat adalah 4 agar mudah untuk menghitung mari kita bikin uret orit fx sama dengan x kuadrat min 2x kita masukkan x-nya adalah min 2, berarti min 2 kuadrat, min 2 kali min 2. Maka min 2 kuadrat adalah 4, dikurangi 2 kali min 2 adalah min 4. Kalau dikeluarkan, jadi plus sama dengan 4 ditambah 4 sama dengan 8. Oke, ini kita masukkan ke sini. 8. Kemudian min 1. Kembali kita buat hitung-hitungan lagi fx sama dengan x kuadrat min 2x. Kalau x-nya min 1 berarti min 1 kuadrat dikurangi 2 kali min 1. Min 1 kuadrat sama dengan 1 dikurangi 2 kali min 2 sama dengan min 2. Berarti sama dengan 1 ditambah 2. Sama dengan 3. Oke, kita masukkan dalam tabelnya. 3. Kalau 0, 0 dikurangi 0. Berarti 0. Kalau 1, 1 kuadrat 1 dikurangi 2 kali 1 min 2. Berarti 1 dikurangi 2. Jadi min 1. Kalau 2, nah kita masukkan lagi dalam hitung-hitungan. fx sama dengan X kuadrat min 2 X. Ininya kita masukkan pada tadi 2 kuadrat dikurangi 2 kali 2 sama dengan 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Kita masukkan kembali ke dalam tabelnya. sini adalah 0. Kemudian 3. Kita bikin hitung-hitungan lagi. Yaitu fx sama dengan x kuadrat min 2x x-nya adalah 3. Berarti 3 kuadrat min 2 kali 3. 3 kuadrat sama dengan 9. Min 2 kali 3 sama dengan 6. Sama dengan 3. Oke, kita masukkan. Sini adalah 3. Kemudian 4. Kita kembali bikin itu hitungan lagi. fx sama dengan x kuadrat. Min 2x. X nya adalah 4. Sama dengan 4 kuadrat. Min 2 kali 4. Sama dengan 16. Dikurangi 8. Sama dengan 8. Oke. Okay kita masukkan ke dalam tabelnya. Di Sini adalah 8. Dan seterusnya. Coba kita plot di grafik kartesiannya. Min 2, 8. Min 1, min 2. Kesananya 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ada di sini Min 1, 3, 1, 1, 1, 2, 3, Di sini Kemudian 0, 0 0, 11, 0 di, 1. 1 di sini ada min satu 1 dua sini ke min 0. 1, 2, kembali ke 0 sini. 3, 3, 3. 1, 2, 3 ada di sini. Kemudian 4, 8, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ada di sini. Nah, kalau kita hubungkan titik-titik ini, maka akan membentuk satu grafik. Seperti ini. Kemudian dihubungkan lagi ke sini. 0, 0. Kemudian dihubungkan ke sini. Dihubungkan ke sini. Dihubungkan ke sini. Dihubungkan ke sini. Bisa kita lanjutkan lagi terus 5, 6 dan seterusnya. Nah, inilah cara penggambaran fungsi di dalam diagram kartesius. Oke, okay, mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya orang biasa menyebut fungsi-fungsi dengan bentuk grafiknya. Kalau grafiknya lurus seperti yang lalu, contohnya seperti ini ini adalah membentuk garis lurus, maka orang menyebutnya ini dengan fungsi linier. Karena apa linier? Karena garisnya lurus. Biasanya disimbolkan dengan fx sama dengan ax plus b. Yang mana a sama b ini adalah bilangan seperti ini. X plus 1, berarti A-nya adalah 1, B-nya adalah 1. Bisa juga misalkan 2X plus 5. Nah, ini membentuk garis lurus. Maka disebut dengan fungsi linier. Sedangkan yang melibatkan kuadrat seperti ini. Ini ada kuadratnya atau mungkin gambarnya membentuk lengkung seperti ini. Nah, ini dinamakan fungsi kuadrat. Biasanya bentuknya fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Ini c-nya sama dengan 0. A, misalkan saja, 2x kuadrat berarti hanya adalah 2 plus 3x min 1 umpamanya seperti ini Maka ini adalah merupakan fungsi kuadrat Oke, mudah-mudahan bisa difahami Selanjutnya ada fungsi-fungsi yang lain Misalkan saja ada fungsi fx sama dengan 5 misalkan seperti ini bagaimana maka berapapun x fx-nya selalu 5 berarti 1 2 3 4 5 di sini nah ini berapapun x-nya akan bernilai 5 terus seperti ini nah minus juga seperti itu nah, grafiknya bentuknya seperti ini maka kalau seperti ini bagaimana ini disebut dengan fungsi konstan oh ya konstan disebut fungsi konstan oke okay. Ada lagi fungsi identitas. Apa itu fungsi identitas? Fungsi identitas itu apabila fx akan sama dengan x sendiri. Gimana? fx sama dengan x, kalau x-nya 1, y-nya juga 1. x-nya 2, y-nya juga 2. 3, juga 3. Maka membentuk garis lurus arahnya dari nol menuju ke pojok seperti ini dan seterusnya hmm, seperti ini dan seterusnya dan seterusnya maka ini disebut sebagai fungsi identitas identitas oke ini jenis-jenis fungsi ya hanya sekedar penyebutan saja ya jadi kalian perlu tahu nanti kalau keluar di dalam ujian misalkan terus ada lagi fungsi modulus apa itu fungsi modulus fungsi modulus apabila fx ini sama dengan modulus dari x Bagaimana ini? Ini adalah nilai dari positif dari X. Jadi bagaimana? Misalkan sini ada 1. Fx-nya 1. 2. Juga 2. 3. 3. 4. 4. Dan seterusnya ke kanan. Sedangkan ke kiri. Min 1. Karena ini jempol tulus. Maka nilai positif dari min 1. Berarti 1. 2 3 4 sehingga kalau dilihat grafiknya membentuk seperti ini. Nah, ini ke sana terus ke arah sana ke sini ke arah sana. Nah, dan seterusnya ke sana. Nah, inilah namanya fungsi modulus fungsi modulus artinya nilai positif dari x macam-macam fungsi yang lainnya lagi ada fungsi namanya fungsi ganjil sama genap gimana ganjil sama genap ganjil sama genap itu f min x ini sama dengan ah, min f x. Jadi fungsi ganjil adalah bila berlaku f min x sama dengan min f x. Ini disebut fungsi ganjil. Kalau fungsi genap, maka f min x akan sama dengan fx. Nah, ini disebut fungsi genap. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Baiklah, sementara kita akhiri dulu video kita karena sudah 20 menit. Nah, kita akan lanjutkan pada video berikutnya. Harapan kami, kalian sering berlatih. Misalkan ini menemukan... Uh, fungsi, misalkan 2x min 2 itu fungsi genap, apa fungsi ganjil? Apa tidak kedua-duanya? Oke, okay. terima kasih. Sampai jumpa pada video berikutnya.